Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa, kembali lagi ke channel saya. Malam hari ini karena kebetulan saya lagi pegang uang euro ya. Ini euro pecahan 20, pecahan 10, pecahan 50, sama pecahan 100. Hari ini untuk nilai tukarnya per 1 euronya itu sekitar, kalau ditukar ke rupiah ya, sekitar 16.100 rupiah. Untuk hari ini ya, 16.100 rupiah. Jadi satu lembar yang pecahan 100 begini berarti sama dengan 1.610.000. Satu lembar lo ya. Satu lembarnya 1 jutaan. 1.600.000 malah. Nilai tukar hari ini euro di kisaran 16.100 per 1 euronya. Oh iya, untuk review keaslian saya sudah paparkan di video-video sebelumnya ya. Tinggal teman-teman cek lagi di video-video sebelumnya. Mengenai bahan untuk uang euro, ini dominasinya bahan kertas uang ya. Cuman ada hologram panjang di sini nih. Dan yang satu tembus seperti yang saya review di video-video sebelumnya lah. Kalau mengenai ciri-ciri keasliannya dan lain sebagainya. Sementara untuk nilai tukar sesuai dengan yang saya jelaskan tadi ya. Oh iya, sekedar patokan ya. Euro itu yang terhitung besar dari 50 sama 100. Untuk 10 sama 20 mungkin ada perbedaan harga ya, selisih lah. Selisih entah berapa poin gitu tuh untuk pecahan kecilnya. Meskipun ciri-cirinya rata-ratanya sama ya. Di halaman belakangnya ada satu jendela yang tembus tuh. Hologram. Keisi sama hologram. Pecahan 50 juga sama. Tara, ada jendelanya tuh. Pecahan 100 juga sama tuh. Oke. Tapi pecahan 10 enggak ada jendela yang kebuka sampai ke belakang. Tuh, enggak ada jendela yang kebuka ya. Kalau euro rata-rata dominannya di sini ada gambar jembatan tuh. Terus juga kalau dimiringin tuh ada tuh. 10 euro tuh. Tapi kelihatannya kalau dimiringin doang dia. Atau kalau enggak kalau pakai cahaya dia. Makanya susah untuk dipalsukan. Luar biasa. Fitur keamanannya luar biasa ya. Oh. Yang pecahan 20. Sama jembatan juga ini. Dan kalau dimiringin tuh ada tulisan 20 euro. Yang 50 juga halaman belakangnya kita lihat. Set jembatan juga ya, dan kalau dimiringin tuh kelihatan. Dan kalau pakai cahaya atau dimiringin kelihatan ada tulisannya. Termasuk juga pecahan yang 100. Oke. Segitu ya. Jadi nilai tukar hari ini euro itu di kisaran 16.100. Untuk yang pecahan 100 ini berarti satu lembarnya kalau dirupiahkan jadinya 1.610.000 satu lembar. Kalau yang pecahan 10 tadi, pecahan 10 euro ini berarti satu lembarnya 160.000. Oke. Segitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.